tambahan pekerjaan yang katanya kalau ada beban penumpang di belakang berisik kayak ada suara tikus. Nah, ini penyebabnya. Nah, tadi kita modifikasi ini karet. Kita pakai punyanya karet per belakang punya truk. Karena pusingnya di sini susah, kita harus online atau boleh beli satu set. Di online banyak, kira-kira 150-an lah. Karena ini bengkel kampung ya, agak susah, kita modifikasi aja. Ini bekasnya ini kita bakar, prosesnya kita bakar. Kita ambil karet dalamnya, kita keluarin, kita ganti pusing karet per punya etrek. Nah, kita potong tadi, kita potong karena kepanjangan. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan awet.